Jadi hari ini aku ada kat jalan-jalan Japan One City Mall. Jadi hari ini aku nak try menyelam dekat jalan-jalan Japan ni. Selalu Hisham Kreats je kan yang menyelam kat sini. Kali ni bagi giliran Amir Kreats pula menyelam. Jadi kita tengok apa ada kat dalam ni. Mana tu boleh dapat toys yang menarik atau barang vintage ke, barang bandel yang best. Jadi check it out. Hasil menyelam hari ni yang aku dah bayar sebanyak RM16 ya semua. Ini adalah jersey Manchester United original kids size, tapi dia memang original. Tengok, aku dapat harga RM10 kat butik, tak tahulah harga berapa, tapi ini size kids lah. Dan aku juga dapat bahagian section toys, aku dah dapat Detective Conan official buka. Dia dalam kotak, jadi aku nak buka lah sebab aku tak tahu aku dapat yang ni ke atau Conan. Jadi aku akan unboxing as quick as possible. Jadi bismillah, harap-harap aku dapat Conan. Okay, aku tak tengok lagi. Yes, aku tak dapat Conan. Sudah jatuh ditimpa tangga. Aku dapat entah apa ni. Oh, ini yang polis tu. Aku dapat yang polis tu. Kawan Conan. Ni, yang ni. Wah. Jadi tak ada rezeki, guys. Tapi kita akan cuba lagi. di jalan-jalan Japan, Shamlin Mall Part 2. Ciao. Guys, jadi kembali lagi kita di Shamlin Mall pula kali ni. Kita akan pergi ke jalan-jalan Japan. Kemarin footage memang sangat kurang lah di jalan-jalan Japan One City Mall tu, sebab phone ni buat hal lah. Jadi kali ni kita buat part 2 sambungan dia di Shamlin Mall jalan-jalan Japan. Jadi stay tune. Oh, pembelian? Yalah. Okey, cantik. So saya ada inilah. Itu berapa ringgit? Ini RM5 saja. Cantik. Corduroy. Ini corduroy jeans. Ni skirt RM5. Ini seluar high waisted. Seluar. Apa high apa? High waist. High waist. High waisted. Oh. Okey, jangan lupa subscribe channel apa? Joy. Joy, Joyfulicious.
dia kita jumpa dia di jalan-jalan Japan hunting sama-sama. Dia jangan lupa subscribe. Seluar brand, harga dia lebih dari RM10. Seluar Chip Monday dia saiz 30. Ni dia punya ni tag dia. Ni Jepun. Tapi made in Bangladesh. So made in Bangladesh. Depan dia ada U sikit lah. But this is crispy. Dapat di jalan-jalan Japan harga RM10. Nothing goes wrong with that. Chip Monday please. Yes. Sale. Mari kita letak dalam basket kita. Rasanya yang aku jumpa ni adalah Gundam 4. Dia jual RM30. Boleh dapat buat Gundam.
Kat sini kita ada section penutup botol Pepsi lama. Dijual dengan harga RM3 atau RM1 satu. Ada banyaklah karakter dalam ni atas ni penutup botol ni. Kebanyakannya Star Wars dan beberapa karakter lain yang aku pun tak kenal. Ni online lah. Mana? 400 lebih lah. Jumpa Tomica parking lot pula RM40. Dia simpan diecast car sini. 10 biji boleh buat. Ada itu gold segala. Yes, brand. Okay lah kan? Okay. Cuma macam rusuh sikit lah. Ya, dia rusuh sikit. Rusuh sikit. Tapi dia macam mintis lah. Yep. Ni buat pakai sendiri, okay. Cipan dia. Jangan lepaskan peluang. Selai Michiko lagi. Ini design memang cantik. Ni bus London Underground. Sebelah kang lah ada besar Michiko London Koshino. Ni Japan lah. Michiko Koshino. Dipakai memang swag. Yang salah terhadap semua ni bro, Chip Monday. Terima kasih semua. Kerana aku bagian toys, macam biasa surprising box. Aku beli music box
masukin dia terus. Keluarkan unboxing Siren Lupin the Third ni. Memang condition dia dah terus kira. Tapi ni dia yang menarik yang aku nampak di Toys. Jadi aku grab je lah RM10. Tapi aku dah cek online tadi ada orang jual RM30. Jadi masih Dia bunyi. Yes. Wow, Rose. Dia bentuk siren. Oh, di music box. Kita dengar. Ini lagu tema Lupin the Third. Wow, gila. RM10. Tak ada apa yang salah terhadap pun. Oh. Hanya di jalan-jalan Jepang.